Hok penting mu percaya ke Tuhan. Dalam rumah mu ada tok kong, tak ada masalah ke apa dia. Sebab tu sampai sekarang kadang-kadang kita tengok di Jawa patung tu biasa bagi dia. Oh, jadi kapir. Ada orang tu pergi tak tok kong pun takut. Oh, takut jadi kapir. Jakit kan tok kong ni masuk jadi kapir lalu. Tak tahu apa kata. Katanya sunat kali jaga hok penting akidah mu tu betul. Patung ada dalam rumah tak ada masalah apa. Baru-baru ni saya bersisi faham dengan kakak saya yang tinggal di Kuala Lumpur tentang hukum jadikan anak patung seperti ayam serama darah hutang cukup sifat sebagai hiasan dalam rumah. Saya kata kalau yang cukup sifat tak boleh. Dia kata ada ustaz KL kata boleh. Dia tengok pula pada niat kita. Yang saya muskil bolehkah semua itu pakai niat dia? Jawabnya tak boleh. Nampak? Haram hukumnya menjadikan patung-patung sebagai hiasan di dalam rumah. Sama ada patung itu patung berhala atau patung perhiasan saja, tak boleh. Nampak? Nah. Kerana apa? Kerana malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada patung. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang popular, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suwarun wa fi raitin wala timsilun wala junubun aw kama qala. Sesungguhnya malaikat tidak akan merahmati dengan memasuki rumah-rumah orang yang bela anjing di dalam rumah ataupun ada patung-patung atau gambar-gambar yang bernyawa yang jadikan perhiasan ataupun orang yang sedang junub. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah berkati doktor dan keluarga. Maaf lari tajuk. Soalan saya, apakah hukum orang Islam menyimpan tokong di rumah? Hukumnya adalah haram kerana ia termasuk dalam patung. Apatah lagi kalau ia disembah. Lebih menyamai orang-orang kafir. Maka tidak dilakukan. Okey? Tidak boleh dilakukan. Wallahu'alam. Sebab itu Nabi SAW ketika menguasai Mekah, Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk buang semua berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah. Apa hukum meletakkan hiasan rumah berbentuk binatang tiga dimensi di rumah? Tiga dimensi berbentuk dicetak, diukir, dipahat. Kalau di senter ada bayang-bayang, itu dia cirinya. Berbentuk, dicetak, diukir, dipahat. Kalau di senter ada bayang-bayangnya, itu patung. Baik dari keramik, maupun dari emas, maupun dari besi, maupun dari kaca, dari tanah liat, celengan bentuk ayam, utuh dari kepala sampai kaki, keramik bentuk gajah, burung merpati, bentuknya utuh, maka itu patung. Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil. Kalau di rumah itu ada patung, malaikat tak masuk. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Gambar itu ada yang mutlak haram. Gambar apa? Dengan dua catatan. Dari bernyawa yang berbentuk. Tidak ada khilaf. Bernyawa dan berbentuk. Bernyawa dan berbentuk. Namanya surah mujassamah. Mujassadah. Bernyawa dan berbentuk. Bentuknya, maksudnya apa? Timbul kayak patung. Jelas?